kita ini produk kebaikan banyak orang. Saya begini nih ya, kesini, wah, jasa guru SD, guru SMP, guru agama, jasa orang tua udah pasti, jasa guru, kiai, jasa tukang jahit, jasa, oh, yang nyetir. Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan lewat orang-orang. Kalau kita senang mengingat kebaikan, lembut hati kita. Kita doa, kita balas kebaikan, masuk ke dalil asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah adalah orang yang paling berterima kasih. Berarti makin senang berterima kasih, makin syukur. Makin syukur, makin ditambah nikmat. Makanya orang-orang yang senang mengingat kebaikan orang, lalu membalasnya dengan doa minimal, atau dengan sikap lainnya, hidupnya jauh lebih bahagia. Kalau ada seseorang, ingat kebaikannya, ingat keburukannya, mana yang lebih menenteramkan hati? Nah itu berarti Allah suka. Ayo hadirin, akui. Tuh, si ibu itu waktu saya belanja jeruk kurang 2.000, beliau yang bayarin. Si bapak waktu saya dikejar anjing, si bapak teriak, jadi anjingnya ngejar beliau. Hadirin, kalau hidup kita senang mengingat kebaikan orang, aduh, bawaannya mau nangis. Ingat ibu perjuangannya waktu di rahim, kita di rahim beliau, beban waktu hamil, mempertaruhkan nyawa waktu melahirkan. Ini hati itu beda, hadirin. Ketika kita bayi, bayangkan kita dipeluk, didekap, diciumi, dijaga supaya tidak digigit nyamuk, dikipasi, lagi enak makan ibu, kita buang kotoran, tidak ada jijinya. Kalau kita sakit, mau tuh menukar nyawa agar kita panjang umur. Waktu kita sekolah, pinjam uang sana sini supaya kita punya sepatu, punya tas, supaya kita pintar. Coba bayangkan, oh, hati itu bawaannya mau nangis. Banyak sekali orang yang berbuat jasa ke kita. Di rumah, di kiri, di kanan, tetangga. Nah itu dikenang, didoakan, rasakan bedanya. Termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Itu tuh karunia Allah. Karena yang bahayakan bukan dosa dia, yang bahaya dosa kita. Bang, pinjam motor 2 hari gak dikembalikan, padahal janjinya mau dikembalikan siang. Tahu-tahu ada di depan rumah, ban kempes, bensin habis, motor kotor, jok copot. Kira-kira bakal dikasih pinjam lagi gak? Bandingkan dengan ini, pinjem motor tetangga, janjinya sih jam 12, jam 11 sudah kembali, motor bersih, bensin full tank, mesin dicunap. Jujur, mau ngomong apa kita? Saya tahu, bang, jangan suka ragu-ragu. Sok aja, makin sering pinjam makin bagus kan. Udah garisnya orang yang tahu balas budi itu ditambah nikmatnya oleh Allah. Makanya jangan sungkan dalam hidup ini untuk kalau mau tidur tuh kenang orang-orang yang baik ke kita sepanjang hari ini aja. Ngomong-ngomong, saudara suka mengenang saya? Saya sih gak perlu dikenang, tapi masa sih gak dikenang dikit-dikit aja. Sejujurnya ya, salah satu favorit dalam hidup saya, yang berusaha tidak saya lepas semalam pun juga, adalah mengenang jasa orang tua dan guru.
hampir enggak pernah enggak menangis tuh. Selalu nangis aja. Karena membayangkan dulu sebelum dibimbing seperti apa, ya. Lalu sesudah dibimbing ada perubahan. Nikmat mengenang orang-orang yang berbuat baik, hilang marah tuh. Ayo hadirin, sayang kalau kelebihan orang jadi dosa, harusnya kelebihan orang kita menjadi terbawa membuat jadi baik, kebaikan orang membuka pintu syukur. Jadi untung, sudah kita makin berkualitas, karunia Allah makin ditambah.